itu rasa sambutan dari sekretaris kota Bang Dani. Nanti mungkin Bang Dani secara lengkap akan menjelaskan maksud dan tujuan kita berkumpul. Acara kita kemarin itu sukses. Amin. Alhamdulillah. Amin. Karena itu adalah pertama kalinya di gedung acara bisa dihadiri oleh seluruh ormas yang ada di gedung. Pertama kalinya sejarah gedung tertulis. Jadi kemarin itu pertama kali kita mengadakan kegiatan bersama dan masyarakat pun melihat kalau kita di gedung ini punya potensi yang besar. Dari wilayahnya, dari ormasnya, kita bisa sama-sama bersatu. Kegiatan kemarin itu langsung saya laporkan ke Pak Wali Kota. Alhamdulillah, kalau jempolnya ada 4, mungkin dikasih 4-4 ya buat kita. Karena kalau jempol kaki bukan kehormatan. Jadi Pak Wali itu sampai ngasih 2 jempol, karena apa? Yang seperti ini yang diinginkan pemerintah. Jadi kita bukan hanya menuntut pemerintah untuk melakukan pembangunan, tapi pemerintah juga mau melihat sejauh apa masyarakat bisa berbuat untuk lingkungannya sendiri. Mudah-mudahan kegiatan kita kemarin itu bukan yang pertama dan terakhir. Saya ingin kegiatan-kegiatan kebersamaan yang penuh persaudaraan seperti itu bisa kita lakukan. Jadi pada kesempatan siang hari ini, mungkin yang pertama saya sampaikan, marilah kita sama-sama ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di gedung, marilah sama-sama kita bergabung menjadi satu dalam suatu wadah yang menaungi ormas, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Gedong. Misi yang saya bawa hanya satu, saya ingin mengangkat nama gedung. Selama ini orang mungkin kalau yang ngaku-ngaku Betawi banyak, betul gak? Yang ngaku-ngaku orang gedung banyak, betul gak? Tapi apa sumbangsinya untuk lingkungan? Apa yang pernah diberikan untuk lingkungan? Itu belum terlihat. Jadi masyarakat berpikir, ya gedung aja. Kalau gak ada kepedulian dari kita, itu nanti nama gedung cuma tinggal sejarah. Seperti saya sampaikan, rumah sakit segitu gedenya kan dinamainnya rumah sakit Pasar Rebo. Pasar Rebo itu Pasar Jaya, adanya di wilayah kita, namanya Pasar Cijantung. Kita punya jalan tembus sampai Kelurahan Tengah, dinamain Jalan Tengah. Kita punya jalan di belakang depan Rindang, dinamain Jalan Raya Condet. Kita kapan punya nama jalan aja kita gak punya. Betul gak? Yang kita punya aset apa? Bangunan gedung tinggi. Dan saya miris sekali karena apa? Banyak generasi muda kita nggak tahu di situ ada situs bersejarah. Itu padahal kalau berdasarkan literasi yang saya baca langsung dari Belanda itu yang telah diterjemahkan, gedung tinggi itu adalah sebuah villa milik landhuisnya orang Belanda. Itu adalah tempat yang paling indah. Kita bisa membayangkan, kalau orang Belanda zaman dulu udah bilang itu tempat paling indah, udah gak ada tandingannya, berarti Puncak aja mah belum dilirik, Bogor belum dilirik. Berarti wilayah kita dulunya itu emang tempatnya destinasi wisata orang-orang Belanda. Tapi apa yang terjadi sekarang? Pemerintah tidak memperhatikan. Kita masyarakat juga akhirnya cuma diem-diem aja, gak mau ikut mendorong. Yang dibutuhkan sekarang apa? Kita harus ada dorongan dari masyarakat. Kita yang orang-orang peduli. Kalau orang ngaku-ngaku orang gedung banyak, saya lihat di medsos, wah saya orang gedung, tinggalnya di mana pun tahu. Saya orang Betawi, tinggalnya di mana pun tahu. Tapi yang orang yang punya rasa bangga, rasa mencintai untuk kampungnya sendiri, saya rasa orang-orang yang ada di tempat ini hari ini. Karena apa? Itu kepedulian, kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan itu bukan hanya masalah destinasi wisata, masalah itu termasuk keamanannya, kebersihannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita tinggal, itu berarti tempat tinggal kita, gitu. Kalau jargonnya orang Betawi kan ada, sering pasti teman-teman pasti tahu. Kalau orang Betawi itu jargonnya kan, jangankan seri, jangankan kalah. Seri pun ogah. Tapi teman-teman tahu enggak arti makna yang dalam dari itu? Ada yang tahu enggak kira-kira?
jargon yang udah sering kita gaung-gaungkan, jangankan seri, jangankan kalah, seri pun ogah. Tahu nggak artinya itu? Itu maksudnya adalah jangankan kalah, seri pun ogah. Itu ada makna mendalamnya, itu adalah kita berpegang pada kebenaran. Kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan cuma slogan seakan-akan, wah gue jagoan, bukan. Itu ada makna mendalamnya. Jadi kita harus mengangkat, menjunjung tinggi kebenaran. Nah itu yang jadi pegangan kita. Karena orang Betawi itu kental dengan makna religiusnya. Orang Betawi itu rata-rata ya udah muslim gitu. Walaupun dulunya mungkin waktu zaman penjajahan banyak juga saudara-saudara kita yang masuk Kristen. Tapi yang sekarang ini orang Betawi itu kental dan identik dengan religinya, muslim gitu. Makanya saya tergugah, saya punya tanggung jawab moral sebagai Dewan Kota yang mewakili abang-abang pompo sekalian di Kecamatan Pasar Rebo. Ini udah waktunya kita bergerak. Jangan kita diem aja nontonin orang pada maju, kita diem-diem aja. Saya gak mau, apalagi kalau ada pandangan orang Betawi mah bisa apa sih? Orang Betawi mah bisanya paling nongkrong doang. Itu stigma yang harus kita hapus dari masyarakat. Kita ini orang-orang yang mau maju, bukan orang-orang yang jadi penonton. Jangan selamanya kita disuruh-suruh sama orang dari luar. Masa amat kita orang Betawi gak ada yang mampu? Betul enggak? Jadi sekarang udah saatnya, mari kita bergabung. Yang membangun gedung itu bukan berarti orang harus Betawi yang tinggal di gedung. Orang-orang yang udah tinggal lama di gedung, dari manapun sukunya, kalau dia udah mencintai gedung, itu udah termasuk warga gedung. Jadi bukan hanya orang yang mengaku-ngaku, wah gua orang gedung, bukan. Sekarang bukan waktunya seperti itu. Kalau kita masih berpandangan seperti itu, kita udah ketinggalan zaman. Saya bersyukur sekali sekarang ini ketua-ketua ormas yang ada di gedung ini yang muda-muda, abang-abang saya. Karena apa? Saya harapkan dengan regenerasi yang baik, dengan kaderisasi yang baik di ormas itu bisa memajukan ormas dan lingkungan. Jadi jangan sampai, mohon maaf, orang dipilih sebagai ketua ormas karena lu udah lebih tua. Jadi bukan seperti itu lagi sekarang, bukan zamannya pakai umur. Tapi sekarang yang kita butuhkan apa? Visi misi kedepannya. Mereka harus punya pandangan yang luas untuk memajukan wilayahnya gitu.